panjang seperti Bu Dewi tadi sampaikan. Dan saya berbahagia hari ini ya hadir komplit-plit Bupati, Pak Wakil, Tua Dewan, perkomendannya komplit itu kepolisian yang sangat saya hormati. Tahun 2004 itu sebenarnya kita sudah mulai keliling-keliling ngelihat potensi Purbalingga yang mau dikembangkan. Kebetulan saya waktu itu di DPR mewakili daerah sini, Jawa Tengah 7. 2006 lah kira-kira ya, Bu Dewi. Saya ngobrol sama Pak Triyono. Pak, bandaranya kita aktifkan. Ada penumpangnya enggak? Ada enggak ini penumpangnya? Kemudian kita kalkulasi, kita hitung, kita komunikasi. Akhirnya apa yang terjadi? Effortnya begitu tinggi. Tapi ini kalau tidak ada keputusan politik ya, tidak akan terjadi sampai kapanpun. Itu ceritanya. Maju mundur seperti listrika pokoknya. Sampai halus maju mundur terus. Itu ceritanya. 2006 terus kita berusaha ya, berusaha enggak berhasil-berhasil. Jadi saya kira Allah kasih jalan sendiri. Bagaimana ini mesti bisa jalan. Tadi diceritakan Triyono, Pak Heru, Pak Kento, Pak Tasti, sampai Bu Dewi, sampai Aryo. Ya rasa-rasanya kita memang harus melewati jalan panjang. Gak ada yang instan. Dan manusia diminta untuk betul-betul serius pada soal ini. Pada saat itulah kemudian saya punya PR. Gimana caranya bandara ini disempuyung oleh banyak orang? Saya buka rahasia, Waktu itu yang muaya tuh Bupati Banyumas justru. Wah, itu cerewet betul itu Bu. Pak Husain itu. Pak Ganjar, pokoknya harus jadi. Kalau nggak jadi, pindah aja ke Banyumas. Jadi Bu Menteri BUMN waktu itu Bu Rini. Iya Pak Ganjar, pindah aja lah. Saya bilang, serius nih Bu, pindah. Ini kalau pindah kita mesti nyari tanah lagi, kita mesti bicara lagi gitu. Wah, diskusinya panjang. Itu sampai ada yang metenteng gitu. Itu uratnya sampai merenggel gitu. Gitu Pak dulu ceritanya. Ini saya buka cerita dari sejarah panjang bagaimana ini lahir dan hari ini bisa didarati. Lalu kita komunikasi, maka tadi disebut Banjarnegara. Ada dari Banjarnegara? Oh ada, terima kasih Pak ya. Sebenarnya ini nanti Purwokerto sama Banjarnegara ini akan menikmati pertama nanti ini. Sehingga Banjarnegara akan bisa tumbuh, dulu kita hitung sampai ke Dieng ya Pak ya. Terus kalau Purwokerto kan memang sudah jadi nuansanya kota ya Pak ya. Sehingga nanti akan cepat, maka kenapa bupatinya ngebet gitu. Itu karena orang Purwokerto itu banyak ya, bolak-balik. Ya, itu yang kemudian terjadi. Lalu kita ajak Kebumen, ajak Pemalang, bahkan Cilacap juga kita ajak waktu itu. Mana lagi ya? Udah ya. Itu kita tanda tangan MOU bareng. Itu sejarahnya. Saya jadi gubernur, inspirasi saya sebenarnya bandara di Ahmad Yani waktu itu, Pak. Saya ingat betul waktu itu masih Pak SBY. Lalu saya komunikasi, Bapak, beliau lagi mau groundbreaking pipa bawah laut untuk suplai gas ke Tambak Lorok waktu itu. Terus saya yang diminta untuk menyambut, saya sambut. Izin Pak Presiden, ini bandara Ahmad Yani itu bandara di ibu kota Jawa Tengah. Kalau jelek sih enggak sebenarnya Pak, cuma ngisi-ngisi-ngisi gitu waktu itu saya. Ternyata ini membuat krek-krek gitu kan. Setelah selesai, saya dipanggil sama Pak SBY. Aku izin. Terus sama Pak Sudi Silalahi. Saya ingat semua ini tokohnya. Dan kebetulan saya dulu bermitra waktu di DPR dengan beliau, jadi ngobrol kita enak. Oke, Mas Ganjar, saya bantu, itu Pak Sudi. Dan Pak SBY saya ingat betul, aduh, kalau tidak selesai, telepon saya langsung. Itu ceritanya dulu. Itu saya terinspirasi, bandara Majani dulu Pak. Dan itu bandara yang effortnya juga luar biasa, sampai merubah PP. PP, peraturan pemerintahnya itu kita rubah. Betul-betul itu complicated saat itu. Tapi saya nggak mau menyerah. Masa bandaranya jelek, banjir lagi. Makanya saya sih sebenarnya kalau melihat jelek sih enggak, tapi malunya itu loh. Ini gubernurnya sopo gitu ya. Akhirnya
Alhamdulillah dibantu sama beliau, Angkasa Pura bantu, TNI, Kodam dulu Pak, aduh terima kasih Pak, wah top waktu itu. Saya masih ingat Pak Nindyo, Pak Gup, butuh pasukan apa untuk bereskan info, cocok saya bilang gitu. Ini jagoan-jagoan semua, akhirnya kita bereskan bareng-bareng, terjadilah. Jalan agak ngeremet, regulasi lama, tapi ya kita masih sabar. Pergantian pemerintahan, Pak Jokowi yang jadi. Saya lapor, izin Pak Presiden, apakah saya diperkenankan untuk mengakselerasi Bandara Ahmad Yani? Oh iya, silakan. Dengan siapa saya harus bicara? Yang ditunjuk dua orang. Waktu itu awalnya dengan Pak Yonan, terus kedua dengan Pak Budi Karya. Ini satu paket. Dan yang kedua dengan Pak Menteri PUPR Pak Basuki. Begitu saya ketemu, ini menterinya rock and roll semua ini. Kebetulan saya kenal, kebetulan kami bareng di organisasi, jadi ngobrolnya kayak reuni. Udah, langsung klik gitu aja. Gaspol semuanya. Bandara jadi, bahkan pada saat apa namanya art untuk interior dipresentasikan ke saya, biasanya Bapak Ibu saya cerewet kalau sudah art gitu. Wah, mesti gini. Saya speechless. Karena waktu itu, waduh, senimanya keren. Takut ada masukan? Enggak. Tumben Pak, Bapak biasanya masukannya banyak, enggak hari ini. Karena apa? Di luar ekspektasi saya. Jadi itu kecil tapi bagus banget Pak. Jadi menarik, unik begitu. Dan saya senang itu bisa terjadi. Inspirasi itulah yang kemudian saya sudah tahu caranya. Ini betul-betul cara yang bisa kita pakai untuk ngegas lagi. Maka di sini dengan Pak Pasti waktu itu ngobrol, kita bagi tugas Ibu Tiri ya, pembebasan DPRD ya, Pak Lombang waktu itu membantu, maka kabupaten cepat. Amdalnya Pak Gub, udah jatah saya. Jadi, siapa ya Pak Enggar waktu kadisnya? Pak Satrio ya. Pak Satrio kemudian memulai, Pak Urip malah sebelumnya juga ya, memulai. Gas-gasan, cepat. Begitu itu jadi memang, setelah groundbreaking itu Pak Presiden bertanya, udah sampai mana? Itu ceritanya. Udah sampai mana? Maka pada kelabaan semuanya. Ini pantatnya kalau duduk panas rasanya gitu ya. Akhirnya saya komunikasi dan beliau-beliau para menteri membantu dahsyat. Maka saya berbahagia itu bisa berjalan. Dan ternyata paralel terjadi juga di Cepu. Maka tadi saya sempat ngobrol pada saat berjalan di sini dengan Bupati Blora yang lagi meresmikan mall pelayanan publik. Saya ceritakan, izin Pak Bupati saya nggak ikut ke sana. Saya ke Purbalingga nih, kita meresmikan bandara. Wah, masa sana? Cepu gimana? Ini ada bosnya Cepu. Berdiri. Nah, ini bosnya yang nanti akan membereskan Cepu. Beliau reportnya juga oke. Tiap hari WA saya belum jelas, jadi WA terus saja Pak. Dan saya suka kalau dikasih progres. Yep. Itu kayak kita download itu loh Pak, maju, tut, saya rasanya senang, ada progres. Atau kalau saya melihat pajak yang masuk itu Bu, pas saya masuk saya punya sistemnya itu tiap hari duit itu bergerak, terus gerakan apa pajaknya itu kelihatan, senang saya kelihatannya, melihat seperti itu. Nah, kita kemudian paralel, dan yang dicepu itu sama Pak, sejak dari Pak Jonan sampai ke Pak Budi Karya, sejak memindahkan dari Kementerian ESDM ke Perhubungan, wah. Waktu itu ya saya merengkel-merengkel juga kalau mau ngomong gitu. Tapi ketika kemudian tadi sudah tahu jalannya, kawan-kawan hebat, kementerian hebat semuanya membantu, kliknya udah dapat. Begitu kliknya dapat, ini kerja paralel. Saya inget-inget. Maka saya tadi bercanda sama Ketua Dewan, sama Bu Bupati, Pak Wakil. Ternyata selama saya jadi gubernur itu lahir 4 bandara, enggak kerasa. Ada Ahmad Yani, hari ini lahir di Jenderal Besar Sudirman, sebentar lagi insya Allah Cepu udah tes ya, dan ada juga di Karimun Jawa lagi kita bantu pembebasan tanahnya, sehingga nanti harapan kita saya sudah ketemu kawan-kawan di Bali ada direct flight, maka kalau Bu Dewi tadi menyampaikan saya langsung propose sama Citilink, ini mumpung penerbangan agak lesu Pak ya, kita buat paket wisata aja Pak. Ini saya ngelihat orang Jakarta itu kan kaya-kaya ya Pak ya. Kalau saudara orang Jakarta itu kan kaya-kaya, bersih-bersih gitu, perutnya gede-gede gitu. Nah,
tenang untuk Pak Mur. Tenang Pak, jangan dipegangi Pak Murnya. Ini tidak menyinggung perasaan loh Pak ya. Semua lagi gila sepeda. Saya juga pesepeda sih. Si Tilin juga mau buat acara ya. Maka pada saat itulah kita kemudian menyiapkan paket wisata. Seperti ini kita buat aja bu acara di sini. Dan agar bisa mendorong, Pak, si Tilin kita blok aja tiketnya Pak. Pemda ngeblok, DPRD ngeblok, gitu ya. Mantap. Wah langsung seneng banget tuh. Oke Pak, ini mata duitan ya. Gitu. Saya baru tahu kenapa kok mata duitan itu dibilang matanya hijau. Pak, ada si Tilinnya hijau. Iya. Artinya apa sebenarnya kita siapin paketnya yang gak usah diberi blok aja 20-20. Maka saya bilang mumpung hari apa bulan Bung Karno peringatan 1 Juni kan kita buat lomba-lomba rakyatnya nanti suruh naik apakah pidato Bung Karno apakah kemudian nilai-nilai Pancasila membuat apa vlog dan sebagainya yang menang pulang pergi numpak motor mabur ya gitu jadi nanti orang-orang akan bisa naik untuk menstimulus. Pasti si Tilin setuju dong. Ya. Bayangkan itu kalau 20 diblok oleh kabupaten, 20 diblok provinsi, seneng banget langsung. Mungkin. Tenang aja Pak. Kita punya kreasi, punya inovasi yang insya Allah ini kita laksanakan. Saking saya gembiranya ini mau pengen cerita panjang Pak, tapi saya harus akhiri di sini. Karena mesinnya udah bunyi itu. Saya pengen melihat si Tilin terbang kembali. Dan saya rindukan kedatangannya ke sini. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Semua yang hadir di sini, saya tidak pernah tahu sejarah apa yang Bapak Ibu torehkan, Bapak Ibu goreskan di bandara ini. Saya tidak pernah tahu. Tapi hati kecil saya merasakan Bapak Ibu semua berkontribusi. Itulah ibadah yang disampaikan. Amin. Selamat, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kru nya sendiri kan? Kita kan jaringan.